Saudara, berawal dari ketertarikan akan pesawat terbang dapat memunculkan ide bisnis baru. Di Kota Malang ada produsen miniatur pesawat terbang. Jenisnya pun variatif, mulai dari pesawat komersil hingga pesawat militer. Sejak tahun 90-an, Krisdi Nuryanto telah menjadi produsen miniatur pesawat. Karyanya tidak hanya diminati oleh anak-anak, namun juga orang dewasa. Selain untuk mainan anak-anak, miniatur pesawat terbang juga dipesan untuk koleksi maupun souvenir. Selain berjualan di kios depan rumahnya, Nuryanto juga memasarkan miniatur pesawat melalui Facebook juga dari mulut ke mulut. Dalam pembuatan miniatur pesawat, Nuryanto membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari sesuai dengan tingkat kesulitannya. Menurut Nuryanto, pesawat militer dan pesawat Sukhoi yang paling rumit karena banyak detail yang harus diperhatikan, seperti baling-baling dan peluru kendalinya. Awal-awal dari saya membuat itu bahannya dari kertas. Kertas ada tantangan untuk membuat dari kayu. Dari kayu ada tantangan lagi, lebih bagus lagi dengan resin. Yang paling sulit itu Sukhoi, misalnya dia harus dilengkapi dengan peluru kendali, drop tank, jadi versi militer yang kalah. Harga dari miniatur pesawat ini pun cukup terjangkau dan variatif, mulai dari Rp50.000 untuk pesawat kecil hingga Rp500.000 untuk pesawat besar. Pesanan miniatur pesawat ini juga sudah merambah hampir ke seluruh Nusantara, mulai dari Jakarta, Bali, Aceh, Kalimantan, hingga Papua. Bayu Wardana, Nadifa Rahma, Kompas TV Malang, Jawa Timur.